Kita kembali ke ibu kota, viral video kemunculan buaya besar di perairan laut Jakarta Utara. Ini menyebabkan pengunjung Pantai Ancol merasa khawatir saat berenang di pinggir pantai. Ya, pihak pengelola pantai mengaku telah membatasi pengunjung agar tidak bermain atau berenang melewati batas yang sudah ditentukan. Viral video kemunculan buaya di pesisir laut Jakarta Utara membuat sejumlah pengunjung Pantai Ancol khawatir saat akan berenang di laut. Para pengunjung mengaku sudah mengetahui kemunculan buaya yang diperkirakan mencapai panjangnya 3 meter dan sempat menampakkan diri di aliran Pondok Dayung Tanjung Priuk. Ya, jarak kemunculan buaya dengan Pantai Ancol memang cukup jauh. Namun warga harus tetap waspada dan menjaga keselamatan dengan menaati aturan yang ada. Melalui pengeras suara, pihak pengelola pantai tak henti-hentinya memberikan peringatan kepada para pengunjung agar tidak melewati batas yang sudah ditentukan saat berenang. Selain itu, para petugas penyelamat juga selalu siaga memantau aktivitas di bibir pantai.